Petugas gabungan Senin pagi melakukan penyemprotan di area stasiun Jatinegara yang menjadi salah satu titik keramaian warga. Penyemprotan dilakukan mulai dari pintu gerbang, area tap-in dan tap-out, peron hingga tiang-tiang di area stasiun. Penyemprotan merupakan salah satu upaya mensterilkan area dan fasilitas publik guna mencegah penyebaran virus corona. Kemudian kemarin kita membersihkan masjid di Al-Anwar yang merupakan masjid tertua di Jatinegara, dan hari ini kita membersihkan stasiun Jatinegara sebagai wujud dari kebersamaan tiga pilar untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terkait dengan corona, dan kita juga berupaya untuk melakukan sosialisasi serta memberitahukan kepada masyarakat untuk menjaga agar ini tidak berkembang. Penumpang yang masuk dan keluar stasiun juga diminta mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik yang telah disediakan. Upaya menangkal penyebaran virus corona ini diapresiasi pengguna kereta. Selain apa mencegah penyebaran virus corona juga kan buat jaga-jaga juga. Ya, khawatir juga sih, takutnya kan kena ke aku juga. Tak hanya melakukan penyemprotan, petugas juga membersihkan area stasiun Jatinegara. Efrizal, Jakarta.